Kabupaten Berau identik dengan pariwisata kelas dunia, dengan tempat wisata baharinya seperti Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Pulau Derawan. Kali ini Kabupaten Berau menambah satu destinasi wisata yang menjadi ikon baru bagi para wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Berau sebelum mengunjungi pulau-pulau tersebut. Elemen estetis Jembatan Sembaliung yang lokasinya berada tepat di depan Dermaga Sanggah. Ukiran dari tangan seorang seniman handal Kota Bandung bernama John Martono menjadi ikon baru Kabupaten Berau. Terlihat karya seni sepanjang Jembatan Sembaliung terukir sebuah karya seni yang menunjukkan kekayaan pariwisata Berau. Selain itu, kentalnya unsur kebudayaan lokal, di mana Jembatan Sembaliung diambil dari Kesultanan Sembaliung. Bahkan ada ukiran tanaman khas sayur rutun yang hanya tumbuh di Kabupaten Berau. Terlihat pula binatang laut penyu menjadi kekuatan utama ukiran tersebut adalah ikon Kabupaten Berau. Terasnya mengandung nilai-nilai lokal. Jadi konsepnya tentang lokal. Jadi misalkan itu ada bunga rutun, misalkan itu kan juga dipakai di batik Berau. Kemudian kita main ke Derawan, ke Kakaban, kemudian ada kayak ada penangkaran penyu. Dan aku cari data-data dan ternyata ya penyu adalah salah satu andalan yang artinya nilai lokal juga lah. Jadi kekayaan hayati, kekayaan flora, fauna, di produksinya itu, menanganinya itu seperti kita membangun mobil. Jadi itu kualitas yang bisa dibuktikan berpuluh-puluh tahun lah. Jadi dengan mengajak kualitas A dan juga kemudian kita finishing dengan coating yang biasa kita sebut furnace. Menjadi ikon baru Kabupaten Berau, keindahannya pun semakin terasa apabila dilihat di malam hari, di mana lampu-lampu warna-warni menambahkan keindahan Jembatan Sembaliung, serasa ingin berlama-lama di bawah jembatan. PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang menjadi salah satu inisiasi dibuatnya elemen estetik Jembatan Sembaliung berharap pemerintah daerah bisa memperbaiki fasilitas yang berada di sekitaran taman dan dermaga, agar para wisatawan bisa menikmati indahnya Jembatan Sembaliung sebelum mereka berangkat menuju tempat-tempat wisata dan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Berau. Dengan adanya hiasan ini, orang kan bangga dengan Berau. Minimal ya, mereka yang akan berangkat dari sini, ya, dari pelabuhan, akan bisa berfoto dulu. Ya. Nah, inilah ikonnya. Dia akan tempat nanti, kira-kira di mana ini? Nah gitu. Ya pasti akan, ini Berau. Kedepan, Kabupaten Berau dan tempat-tempat wisata yang ada di lokasi ini bisa menjadi tempat wisata premium untuk menambah pemasukan daerah, terutama di bidang pariwisata. Dari Kabupaten Berau, Ardi Wirya, iNews, melaporkan. 1, 2, oke.